Kenapa, Pak? Ini lagi rapi-rapi, Mas. Kebetulan nih, Pak, ya. Apa tuh, Mas? Ini, Pak, kami dapat bingkisan untuk Bapak. Bingkisan dari mana, Mas? Yang penting terima aja dulu. Ya, terima aja dulu. Silakan diterima. Lu terima enggak terima dulu, Mas. Terima aja lah dulu, jangan banyak pacar. Ini saya kasih nih, terima saja. Enggak maksudnya apa? Pegang aja. Dikasih dulu. Apa maksudnya? Pegang dulu. Udah, untuk terima siapa? Saja. Begini loh, Mas. Saya dari desa. Saya bagi-bagi ini, yang penting Bapak pilih calon saya. Calon apaan ini? Ya calon DPR lah. DPR. Enggak ada pilih-pilih DPR saya. Sebentar lagi mau pilihan ini. Enggak ada, enggak mau. Ah, dikasih enggak mau, ditolak-tolak rezeki. Kalau bukan dari DPR saya enggak mau, tapi kalau dari DPR saya enggak mau. Memang harus tetap umum sekarang seperti itu bagi-bagi ya, biar Bapak. Biarlah, umum-umum saya enggak mau. Saya enggak mau jadi antek-antek seperti kalian, enggak mau. Woi. Kalau ngomong jangan sopan. Enggak sopan memang seperti itu. Seperti itu. Kalian aku tahu nih, kalian lu mata-mata duitan semua ini. Kalau ngomong jangan sembarangan, Pak. Jangan sembarangan, Pak. Ya kenyataannya begitu. Kamu dapat gaji kan? Kalau orang sekarang kalau milih juga maunya dikasih kan? Udahlah pergi dari sini. Alah, enggak usah sok suci. Enggak sok suci lah, Pak. Bukan sok suci. Kalau negara ini seperti kalian terus seperti kalian semua ini, hancur. Alah sama saja pemilih juga maunya disogok. Enggak, kalau saya enggak ada disogokan. Pak, pulang sana. Udah terima saja nanti pilih coblos sama perempuan. Udah enggak ada. Hei, sopan dikit, Pak. Apa kamu? Orang munek baik, kau tolak-tolak rezeki. Mau bos tahu ini. Enggak ada. Enggak. Enggak juga Bapak ini, Mas. Enggak mau disogok apa? Apa? Kalian pergi. Orang tua tadi diajak kerja sama nggak mau, disogok nggak mau, awas nanti ku hajar habis. Kau alas saja. Ada orang yang nggak ada kayaknya. Mas. Hei, keluar dulu. Kenapa? Cuek aja. Kenapa tuh? Ini dandan gas. Tinggallah dulu. Tinggal taruh dulu. Di. Ya ada apa? Ini Mas. Kami datang sini untuk ngasih sumbangan sama Mas. Makanya Mas tuh jangan bikin repot kita aja. Kerja, jangan nganggur-nganggur. Emang sumbangan dari mana? Enggak usah tanya-tanya, aku kasih aja. Kamu udah miskin, kerja enggak. Nah. Ini Mas. Kerja bakti enggak, kumpulan enggak kamu nih. Biarpun saya miskin, enggak mau ini aja. Bantuan-bantuan apa, enggak jelas bantuan-bantuan. Woy, dikasih bantuan. Kau dikasih sumbangan, enggak saya mau. Saya kasih gratis ini. Iya, maksudnya sumbangan apa, tiba-tiba kasih sumbangan. Miskin lah miskin saya. Tapi kau terima situ. Dulu, nanti kau jual kan dapat mau. Juga. Bantuan apa? Udahlah terima aja nih, enggak miskin kamu nih. Kayak gini kamu terima. Enggak mau. Sombong sekali kau jadi sombong kamu nih ya. Biarpun saya miskin enggak mau aku terima bantuan-bantuan semacam itu. Woi. Emang kamu makan apa selama ini? Kalau enggak dibantu enggak makan kamu tuh. Nyatanya masih hidup. Biarpun miskin apalagi bantuan apa ini semacam. Bikin repot aja orang miskin. Hidupmu tuh nyusahin orang. Banyak orang miskin di sini butuh sumbangan. Kan salah kamu yang mikirin aku. Salah. Aku enggak minta dipikirin. Apa kau bilang? Kamu masih apa kau bilang? Di kampung kita ini harus ngikut peraturan sini. Ini bantuan ini enggak laku sama saya, aku enggak perlu bantuan. Enggak usah sombong. Sopan dikit kau. Orang capek-capek jauh-jauh datang ngasih kau sumbangan. Seharusnya kau bersyukur dikit. Coba jelasin dulu sumbangan apa ini. Lah, jelek kayak gini. Ya makanya diterima dulu, nanti kami jelaskan. Enggak mau, saya mau nerima sumbangan ini enggak mau. Dari mana sumbangan? Sok polos kau. Dikasih sumbangan ambil dulu. Orang enggak mau disumbang kok. Banyak ini. Kata Mas ini dikit. Mas. Udah berapa uangnya ini? Walaupun saya miskin, enggak butuh yang namanya sumbang-sumbangan. Wahai. Kamu tuh enggak punya apa-apa. Ya biar ini kok ini hidup-hidup aku kok. Mas, pulang aja lah sumbangan apa itu. Mas, terima dulu. Cuma nanti Mas minta dicoplos aja. Enggak berat. Lah, apalagi semacam gitu itu namanya ini pamrih, enggak mau tuh. Kalian aja yang mau jadi antek-anteknya itu. Ya, kalau enggak walau ini enggak dapat juga kau nanti. Ya enggak masalah. Walaupun enggak dapat sumbangan, nanti kau orang tuh menang,
kau enggak juga dapat apa-apa. Enak kau terima dulu ini. Lebih baik kalian pergi. Saya enggak mau terlibat barang haram semua. Barang haram apa? Kamu ya. Lah, ini orang sekarang enggak ada hal haram hantam. Ini kau biasanya kau juga mau kan? Saya tidak mau. Biarpun saya miskin, tetap menjaga ilmu. Alah, kosong pelaku suci kau. Suci kamu biasanya juga mau lah. Namanya suap menyuap itu haram bagi saya. Alah, kayak ustaz kau. Kayak tampang-tampang kayak gini. Lo, yasinan juga enggak pernah, kumpulan enggak pernah. Ya biarin, itu hak saya kok. Alah, yang penting aku enggak. Kamu pengin tahu ya alasan saya enggak mau? Ini barang Allah apa? Bagaimana dia, Pak Kades? Ada apa? Bisa dikasih bantu, Pak. Malah dia melawan kami, Pak Kades. Kenapa begitu? Paling kami. Sudah baik-baik kami kasih bantuan sama dia. Ya, kenapa, ya? Mas Wisnu? Ini, Pak Kades. Kami bisa Pak Kades. Iya. Coba. Lah, dia mengasih bantuan memaksa orang, saya tidak mau, kok. Dipaksa, dihina-hina. Siapa orangnya yang gak marah, yang maksa, siapa yang nginap? Mas. Iya, betul, Pak Kades. Dibilang orang miskin lah, dibilang bla 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 pokoknya. Benar itu? Enggak, jangan bohong kalian tadi. Jangan ribut. Sekarang gini. Barusan kejadian udah mau ngeles ya. Sekarang gini. Kalau cara kasar kayak gini memang enggak bagus. Kalian pulang aja. Biar Mas ini saya yang ngurus. Ada kami kasar, Pak Kades. Ya udah, enggak. Kalian pulang aja. Instruksi Pak Kades loh. Iya. Sekarang kalian pulang aja. Cari tempat lain biar Mas ini saya yang ngurus. Udah pulang kalian lah. Oh, sama ya. Udah, gak usah diribut. Biar Mas ini saya orang miskin, semaunya ngasih sumbangan. Udah, Pak. Udah, Mas. Tapi ini sih, gini, Mas. Kalau kau ada orang yang ngasih bantu, ya, baik dari mana aja, terima aja, Mas. Gak mau jadi orang munafik. Ya nggak kayak gitu. Kalau ada orang mau ngasih gratis loh, Mas, terima aja. Saya tetap pendirian saya. Sampean ini kan nggak minta, cuman orang datang dikasih. Iya betul, tapi saya nggak mau sumbangan-sumbangan semacam kayak gitu.